Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya di lantai 2 dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tepatnya pada tanggal 3 Januari 2023 sedang terlaksananya kegiatan purna kerja dekan pertama Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kegiatan purna kerja dekan pertama Fakultas Dakwah UIN Raden Fata Palembang, Profesor Dr. Aflatun Muhtar, diselenggarakan di lantai 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kegiatan ini tepatnya tanggal 3 Januari 2023. Acara dibuka oleh Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Ahmad Syarifuddin. Beliau mengatakan, dengan adanya kegiatan ini menunjukkan rasa syukur dan menjalin kembali silaturahmi dekan pertama Fakultas Dakwah, yaitu Profesor Dr. Aflatun Muhtar, atas dedikasi dan pengabdiannya kepada UIN Raden Fata Palembang, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bapak Profesor Dr. Aflatun Muhtar mengatakan bahwa beliau pertama kali menjabat di UIN Raden Fata sebagai dekan Fakultas Dakwah dan mempromosikan fakultas di ajang pertemuan. Beliau berharap alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat bersaing di seluruh lapisan elemen masyarakat. Pertama, saya kira satu hal yang tidak bisa dilupakan, karena itu adalah bagi saya langkah awal menjadi pemimpin ya di UIN Raden Fata. Pertama kali saya menjadi dekan Fakultas Dakwah. Dan selama menjadi dekan, saya alhamdulillah banyak berusaha bagaimana memperkenalkan, mensosialisasikan dakwah ini melalui ya dakwah, melalui apa namanya pertemuan-pertemuan, acara-acara tertentu, saya selalu sosialisasikan. Nah, kita berharap dakwah ini adalah sebuah fakultas yang bisa berada di mana-mana. Karena berdakwah itu kan tidak hanya dalam satu bidang, di dalam berbagai aspek. Nah, maka kita harapkan alumni-alumni dari Fakultas Dakwah ini mampu menjadi pemimpin masa depan. Baik asiasa ke politik harus ada. Nggak boleh kita dakwah semua, harus ada yang politik supaya bisa mewarnai. Al-Qiyada, mungkin ada juga alumni kita nanti menjadi TNI, AU, ALAD, ada yang jadi polisi, ini perlu ada. Kemudian ada lagi yang terjun di bidang ekonomi, Al-Iqtisad. Karena ekonomi harus kita kuasai juga kalau kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, terima kasih yang pertama bahwa kita bersyukur sudah bisa menyelenggarakan acara pelepasan purna tugas dekan pertama Fakultas Dakwah ya, IAIN Raden Fata Palembang, yakni Profesor Dr. Kyai Haji Aflatun Muhtar MA. Beliau merupakan dekan pertama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Dakwah saja, belum ada komunikasi dulu. Fakultas Dakwah IAIN Raden Fata Palembang pada tahun 1999 ya, sampai 2000. Kenapa beliau pindah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Bukan pindah, tapi setelah menjabat sebagai dekan, beliau di rektorat sebagai pembantu rektor 3 waktu itu. Akan tetapi home base-nya tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sampai saat ini. Bahkan beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Komunikasi hingga saat ini. Sampai saat pensiun tiba ya. Kemudian ini juga baru kita laksanakan karena beliau itu meskipun sudah tidak menjadi pejabat di UIN ya, dulu pernah menjadi rektor di tahun 2007 sampai 2016 ya, menjadi rektor IAIN dan rektor UIN Raden Fata Palembang itu awal-awal. Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai rektor, beliau itu masih sangat aktif di luar, karena saat ini beliau adalah ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu banyak sekali aktivitas-aktivitas lain seperti menjadi tim seleksi, anggota tim seleksi di daerah-daerah di kabupaten kota, kemudian menjadi tim pansel untuk rektor di PTKIN ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.